Hai geng, jumpa lagi di channel Etalase Berdua dari Berdua Group. Geng, kali ini kita akan review mainan dari Jepang geng. Salah satu pabrik mainan yang sangat besar di Jepang yaitu Bandai. Kalian penasaran? Ini geng, Kamen Rider Black Sun dan Battle Hoppa. Ini merupakan lini Shodo geng. Nah geng, dari boxnya kelihatan ya, ini merupakan produk premiumnya Bandai. Kalau yang sering itu P Bandai. Keren ya. Kalian penasaran isinya? Kita buka ya. Oke. Ini yang Shodo ini mulai ada pre-order itu sekitar bulan Oktober tahun 2022. Jadi tahun lalu ya. Dan baru didistribusikan pada bulan Mei 2023. Siapa yang sudah review ini? Siapa yang sudah buka? Nih barangnya. Oke, Bandai mencetak ini berdasarkan movie-nya yang itu ya, baru si Kamen Rider Black Sun dan apa motornya Battle Hoppa kan beda ya sama yang dulu-dulu. Namun sebelum ada Shodo ini, sebelum movie tayang juga Bandai sudah mengeluarkan lini SHF-nya. Keren ya? Kalian penasaran? Yuk kita unboxing sekarang. Ini geng, setelah kita unboxing, isinya kita masih harus merakitnya. Geng, dalam kemasan ini tidak ada permen ya. Biasanya kan kalau Shodo itu ada permennya, ini nggak ada. Jadi kita akan mendapatkan kayak gini geng. Ini nanti bodi mesinnya, bodi sama mesin, kemudian ada apa standar, kemudian shock, ini roda, kemudian ini roda belakang, ada ini antenanya, antenane si Battle Hoppa-nya. Kelihatan ini mesti tangkinya, geng. Kemudian untuk Black-nya sendiri bodinya kita akan mendapatkan 4 pasang optional hand, geng. Beserta stand base-nya si pergelangan tangan ini. Kemudian ada dada, ada dua ya. Ini ada yang apa? Satunya ini, kemudian kepalanya ada dua, mata merah sama yang biasa. Dan tak kalah ketinggalan yaitu senjatanya, geng. Gak usah lama-lama, yuk langsung kita rakit sekarang.
Geng, seperti ini hasil rakitannya. Ada Kamen Rider Black Sun dan Battle Hoppa, yaitu sepeda motor kesayangannya. Untuk Kamen Rider Black Sun sendiri tingginya 10 cm, geng. Penampakannya terlihat sama dengan SHF. Namun, untuk Shodo terlihat lebih lentur dan padat, terutama di bagian antena sehingga tidak mudah patah. Untuk artikulasinya, geng, Shodo ini terbilang sangat luwes. Artinya ada banyak sendi yang bisa digerakkan, seperti bagian lengan yang bisa diputar hingga 360 derajat. Kayak gini, geng. Dan bagian kaki yang bisa ditekuk full ke dalam seperti ini. Artikulasi juga terdapat di bagian kepala, dada, serta perutnya. Nah, geng, itu tadi beberapa artikulasi Kamen Rider Black Sun. Lalu, bagaimana dengan Battle Hoppa-nya? Meski namanya sama dengan motor kesayangan Kamen Rider Black, namun Battle Hopper versi baru ini sangat berbeda, geng. Detailnya juga tidak mengecewakan dengan bagian-bagian motor yang tampak real, seperti silindernya, geng. Kemudian jok motornya, tangki bahan bakarnya, dan yang tak kalah menarik di bagian antenanya, geng, terbuat dari bahan yang lentur sehingga tidak mudah patah. Keren kan, geng? Ini si Black Sun-nya, ini Battle Hoppa-nya. Sekian obrolan kita hari ini. Nantikan video-video selanjutnya hanya di channel Etalase Berdua. Saya Yahya dari Utara Stasiun Kota.